Oh, halo teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau lanjut mancing lagi nih. Soalnya kan kemarin aku tuh udah istirahat. Maaf ya guys, karena kadang-kadang kita tuh bosen atau penat karena mancing melulu. Nah, hari ini aku udah semangat lagi nih mau mancing, mau mencari ikan barunya. Ini dia beberapa ikan yang udah berhasil aku dapetin ya. Nah, ini ada bayangan ikan yang gak terlalu besar dan aku mendapatkan ikan yang besar. Itu ikan opa. Menurut aku ikannya besar tapi bayangannya gak besar ya. Dan itu luxury. Ini tuh ikan lama ya guys, bukan ikan yang baru. Lanjut lagi, hujan-hujan malam-malam di lubang biru, bayangannya besar banget ini XXL, dan aku mendapatkan ya cumi raksasa lagi. Kayaknya banyak banget nih cumi-cumi, belakangan ini lagi musim cumi kali ya. Lanjut, aku juga balik lagi ke mencusuar siang-siang gitu, tapi ini cuacanya mendung hujan jadi agak gelap. Terus aku dapet bayangan kayak gini. Ini XL ya kayaknya, gerakannya itu cepet dan besar, nggak sebesar XXL, tapi dia kayak gini. Lanjut, ini dapat apa ya kira-kira? Wow, ubur-ubur Nomura. Oh iya guys, aku juga dapat ini tadi, hiu goblin di lubang biru. Yang ini lupa aku rekam karena aku mancingnya tuh sambil nonton TV, jadi aku lupa pas terangkat ya udah tiba-tiba ini kan ikan baru, ya udahlah. Aku belum punya ya guys, ini nggak termasuk ikan yang paling baru, tapi aku ini belum punya, jadi bagiku ini baru guys untuk melengkapi koleksi, seneng banget. Nah, ini dia ikannya ya, kita lihat dulu di buku ikan. Mari kita lihat ya guys apa-apa aja yang tadi kita dapat yang baru. Cuman ikan Nomura sih yang new ya sejauh ini. Hiu goblin maksudku. Nah, itu dia. Iyu goblin di mana tempatnya? Oh, itu. Oh, di samping hiu berjumbai. Lumayan ya, guys. Makin lama makin lengkap nih koleksi. Memang ikannya banyak banget, gak kayak serangga. Kalau serangga kayaknya lumayan mudah ya menurutku. Kalau ikan tuh hoki-hokian atau untung-untungan. Nah, sekarang aku di mencusuar, bayangannya juga gede ini. Ini tuh XXL. Gigitnya tuh pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Jadi kita tuh jangan sampai tiba-tiba kepencet tarik, itu tuh nyesel banget. Nah, ini kan udah dapet nih, udah bisa. Dan ternyata, wah, hiu kepala martil dong. Lanjut, ini XL. Kita lihat aku dapat apa lagi. Wah, ini ikan baru guys, ikan layaran Indo-Pasifik. Dia ada kayak sayapnya gitu di atasnya. Ini ikan baru ya, termasuk 13 jenis ikan yang terbaru itu. Yang ini aku belum punya. Mirip ikan marlin ya guys. Lanjut, kita kembali ke lubang biru malam hari. Waduh, dapat belut serigala nih. Dan ini adalah XXL apa XL ya? Kayaknya sih XL ya. Nggak tahu deh. Lupa. Kalian lihat aja tuh bayangannya. Gerakannya cepat apa lambat. Yang jelas nih ikan besar, kita lihat aku dapat apa lagi nih di lubang biru. Aduh, mudah-mudahan sih ikan baru lagi ya, biar makin lama makin lengkap. Tarikannya lumayan kuat dan lama banget guys, dan putus. Ih, sebel banget gak sih, udah capek-capek mancing putus. Harus gimana lagi coba biar gak putus? Apa coba salah pancinganku?
mau pakai pancing yang gimana pun, kalau memang putus ya putus aja, dasar nih ikan. Lanjut, ini juga XXL. Wah, cumi-cumi lagi, bosan banget ya. Emang musim nih cumi-cumi. Nah, ini ada lagi juga XXL di lubang biru. Kita lihat dapat apa lagi nih, guys. Waduh, ini apa ya? Aduh, lama lagi. Aduh, ih sebel kali loh, betul-betul. Ini salah satu yang bikin aku jenuh mancing kalau talinya tuh putus. Rasanya aku kayak, ih udah capek-capek konsen, fokus. Waktu ikannya gigit, pas itu ditarik putus, rasanya kayak gimana gitu ya, kecewa ya guys. Ini juga ikan XXL dan cumi lagi. Kayaknya ini emang lagi musim cumi ya, rata-rata kebanyakan dapatnya cumi aja guys. Nah, aku juga dapat ikan salamander raksasa. Bagi aku ini new ya guys, aku belum punya. Tapi ini bukan ikan yang paling baru, jadi aku tadi nggak ngerekam waktu nangkepinnya gitu guys. Selanjutnya masih di perkemahan dan cuacanya masih hujan. Ini ada bayangan nggak terlalu besar karena yang tadi nggak kerekam yang salamander, jadi sekarang aku rekam aja gitu semua, mau kecil atau besar, karena aku denger-dengar bayangan yang di ikan baru yang di perkemahan ini ada juga yang bayangannya nggak besar tapi dia baru ikannya gitu. Jadi aku dapat belut longfin. Nah, ini kan kemarin tuh yang video sebelum ini kan aku dapat tapi nggak kerekam. Nah, ini dia guys, belut longfin. Kayak gitu ya penampakannya waktu mau dipancing. Itu salah satu ikan terbaru. Selanjutnya ada ini juga, bayangannya nggak besar juga, kayak sedang gitu. Dia malam di perkemahan. Nah terus dia tuh ngegigitnya tuh lama banget, kayak main-mainin perasaan kita kapan kita harus tarik. Ini adalah ikan. Nah yang ini nih salamander raksasa, aku dapat lagi, udah dapat ya rekamannya. Selanjutnya siang-siang gitu di perkemahan, waktu matahari bersinar tapi tetap ya lagi hujan, bayangannya juga nggak besar, ini kecil. Dan adalah akhirnya ya, golden mandarin. Ini juga ikan baru ya guys, latarnya tuh hijau. Jadi yang di perkemahan ikan terbaru aku udah lengkap ya, ada dua jenis dan ini dia salah satunya. Wow, udah beres nih tugasku yang di perkemahan, seneng banget. Oh iya, temenku ngajakin aku foto dulu nih, udah aku foto dulu ya guys, nanti kita sambung lagi mancingnya.
teman-teman. Terima kasih tadi udah melihat aku mancing beberapa ikan baru ya. Hari ini aku lumayan banyak nih dapetin ikan yang baru-baru untuk koleksi ikan aku. Nah, sekarang aku kasih tahu apa-apa aja tadi yang baru yang aku tangkap ya, teman-teman. Pertama-tama tadi kita mulai dari yang latar hijau ya. Aku dapet ikan terbarunya adalah ini. Yang udah baru, belut longfin, terus dapet ikan golden mandarin. Mereka tuh dua-duanya ada di perkemahan. Terus selanjutnya yang ikan baru itu yang udah aku dapet adalah mana ya? Tunggu ya guys, soalnya nggak hafal nih letaknya di mana. Nah, ikan todak juga udah dapet aku. Ikan todak udah ya kemarin videonya. Kemarin apa hari ini lupa. Terus aku dapet ini ikan layaran Indo-Pasifik, ikan baru juga, lumayan ya kan guys. Terus lanjut, ikan apa lagi ya tadi yang aku dapet yang baru, kita lihat. Nah, ini juga aku dapet tadi hiu goblin ya. Nih, bagi aku baru ya guys, mungkin kalian udah dapet. Ini nggak terbaru banget sih, tapi aku baru aja dapet. Selanjutnya aku ada dapet ini salamander raksasa juga, kayak gitu guys. Ya, lumayan banget. Kalau kita sering mancing, kita pasti bakal mendapatkannya ya. Satu-satu tuh bakal dapat. Yang penting rajin aja mancing. Dan mancingnya sampai limit kayak aku. Sejak update aku mancing setiap hari sampai limit, guys. Dulu pernah sekali limit waktu nyari lumba-lumba pink, cuman sekali doang, dan selanjutnya sekarang 3 hari berturut-turut aku limit. Makasih teman-teman ya udah menonton, semoga kalian suka sama video aku. Sekarang aku lagi tawuran dulu nih sama teman-temanku, menghibur diri biar nggak jenuh banget mancing. Kami lagi main sabit-sabitan dan boxing-boxingan ya. Oke teman-teman, seru banget kan kali ini videonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.